Hai korang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba teka hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis, 1 Julai 2021. Ya, betul, hari ni hari Khamis, 1 Julai 2021. Cuba teka hari ni hari apa kawan-kawan? Hari untuk ambil dos kedua vaksin. Sebenarnya kan, tarikh untuk dos kedua ni aku dah dapat dah. Waktu aku pergi ambil first dos hari tu 10 hari bulan Jun. Diorang dah tulis siap dah, tarikh untuk second dos adalah pada 1 Julai 2021. So hari ni lah. Kalau korang yang dah dapat tarikh, korang jangan lupa klik confirmation link yang ada dekat MySejahtera tu. So nanti diorang tahulah korang boleh datang pada hari yang ditetapkan tu. Tak adalah ada orang pun macam tak datang dia ni, nak kena isi tempat kosong ke macam mana lah, macam tu. So make sure korang klik confirmation link yang ada dekat MySejahtera tu. Cakap pasal second dose ni, sebenarnya aku macam nervous juga sebenarnya. Sebab kawan-kawan aku yang ramai ambil AZ, diorang demam ataupun macam dapat side effect pada hari pertama dengan hari kedua waktu dose pertama tau. Aku ambil Sinovac hari tu, alhamdulillah tak ada apa-apa side effect langsung. Tapi aku baca dan aku ada tanya-tanya kawan-kawan juga, diorang cakap side effect untuk Sinovac adalah berlawanan dengan AZ. So maksudnya side effect dia akan berlaku selepas kau ambil second dose. Ni buat nervous, ni buat abang nervous. Aku dah lah sejenis yang macam kalau aku demam agak teruk tau. Sebab kalau aku demam memang agak teruk, aku risau tu je. Kalau sakit kepala ke apa, migraine apa semua tu, sebab aku dah selalu migraine. Okay, aku dah ada ubat apa semua lah, ubat Panadol apa semua memang aku dah siapkan dah dekat rumah. Cuma aku risau takut aku demam je. Kalau aku demam confirm mesti lembik je. So aku nak pergi ke Setia Alam lah untuk ambil aku punya second dose vaksin, dekat tempat yang sama juga, dekat Setia City Convention Center. Kita tengok lah kejap lagi macam mana. Kejap lagi aku record sikit lah video yang ada dekat tempat vaksin tu. Tak tahulah ramai ke tak orang, sebab hari tu tak ramai kan. Apa-apa korang kena teruskan menonton. Tapi sebelum tu, aku nak minta korang tolonglah klik butang merah, butang subscribe kat bawah tu. So nanti kalau korang lagi ramai subscribe, lagilah aku bersemangat untuk nak buat video dalam PKP macam ni. So jumpa kejap lagi. So memang tak ramai orang, sama macam hari tu. Tak ramai orang, tak payah menunggu pun. Just bawa, tunjuk benda ni dengan MySejahtera. Dah scan suhu, pergi dekat dose 2. So aku second dose. Then masuk. So pas ambil number, dah kena lagi dose kedua. So tunggu, pergi lagi sekejap untuk doktor injek. So bila dah sudah, kita tunggu untuk observation. Dan kita dapat RM5 voucher daripada mana ni? Alpro Pharmacy. So kita tunggu number kita dipanggil dekat observation area. 15 minit dah settle. 15 minit je. Macam first dose hari tu dia punya observation dalam 15 minit. Oh ni tak sampai pun. Aku rasa dalam 5 minit je kot tunggu. Lepas tu dah habis lah. Dah settle. Woohoo. Ha dah, Allah BCG besar. Ha. So second dose ni tak sampai 15 minit pun total. Macam hari tu kan aku duduk dekat situ untuk observation, lepas dah inject tu dah 15 minit tau. So ni tak payah. Dia macam 5 minit je kot aku rasa, ke tak sampai. Lepas tu dia dah panggil and then dia bagi balik kita punya surat ni. Dia tulis situ complete. Dan kita dapat balik kita punya kad vaksin. Lepas tu dekat dalam MySejahtera pun dah dapat sertifikat. Ni aku share kat sebelah ni eh. Lepas tu dapat voucher yang tadi aku tunjuk lah. So tadi doktor cakap, tak apa aku drive dulu sambil-sambil tu kita borak. Mengah weh jalan. Aduh, mengah. Mengah satu sebab gemuk. Satu lagi sebab aku nak rushing tadi, sebab aku takut hujan tau. Sebab hujan dah start turun menitik-nitik ni, aku risau kat ni. Buat yang jagi nak pergi ke kereta macam hujan lebat ke apa, tak pasal. Okay, sambung cerita. Okay, tadi aku tanya doktor, ada side effect tak untuk second dose ni? Sebab waktu first dose aku kan tak ada effect langsung, tak ada side effect langsung. Dia cakap okay, berkemungkinan akan ada. Sebab waktu first dose tak ada langsung. Aku macam okay, takpe. Sebab aku pun dah expect benda tu dah. So aku pun dah get ready dengan ubat-ubat Panadol apa semua dah. Doktor cakap just kalau macam sakit kepala ke, rasa demam ke apa, Panadol pun dah okay dah, dah mencukupi. Aku cakap okay, takpe. Tapi itulah macam aku cakap tadi lah, aku risau takut aku demam, demam teruk, lembik ke apa kan. Aku tanya kat kokok ada perbezaan ke antara Sinovac dengan AZ punya side effect ke apa. Doktor cakap tak, memang lebih kurang macam tu je. Side effect dia lebih-lebih kurang je. Macam kita ambil vaksin waktu zaman kita kanak-kanak dulu, zaman BCG tu. Doktor tanya tadi, besar ni BCG ke ni? BCG waktu dah berapa ni? Dia dah jadi daging. Pelik kot BCG aku. BCG aku macam the hills have eyes. Saya nak green tea frap
venti. Tapi saya tak nak whipped cream, saya tak nak chocolate chip. Bagi classic donut satu, lepas tu lagi satu bagi chicken teriyaki sandwich. Saya nak double cheese. Sementara tu aku nak baca jugalah apa dia punya side effect, kemungkinan kesan sampingan. Dia cakap kat sini mungkin akan ada rasa sakit sikit, kemerahan, bengkak di tempat suntikan, demam, sakit kepala, sakit otot atau sendi. Yang tu kita boleh ambil paracetamol, which is Panadol lah. Kalau keletihan, dia tulis kat sini, ubat dia adalah rehat. Dia tulis ni tau, bukan aku reka. Ha. Lepas tu gejala-gejala lain yang mungkin akan kita alami adalah kesukaran bernafas, denyutan jantung cepat, rasa lemah dan pening, pembengkakan muka dan tekak, ruam teruk di seluruh badan. Semua tu kena dapatkan rawatan dekat klinik dengan segera. Ni tulis dekat kad ni lah. Anda harus jumpa doktor jika kesan sampingan berterusan selepas 48 jam atau menjadi semakin teruk. Kalau makin teruk dia punya side effect, boleh jumpa doktor. Dia datang apa ni, free ni? Macam nota punya. Kepada yang belum ambil vaksin, korang selalu-selulah check MyZentra tu. Kok nanti dah dipanggil kita tak perasan ke apa kan. Selalu check, hari check, tak apalah. Nak buat macam mana, sebab itu rutin baru kita kan. Kita kena check. Takut terlepas. Sebab apa? Kalau terlepas, rugi nanti. Dia akan reschedule balik macam tak tahu bila, akan ambil masa berapa lama pula tu lah. Kepada yang takut, kau jangan risau. Sakit cucuk tu alah biasalah. Macam kita cucuk, cucuk waktu kecil-kecil tu kan. Tak payah nak risau, tak payah risau. Bukannya dia cucuk kau pakai paku, tak. Dia bukan pakai paku, dia pakai jarum. Yang tak ada rasa sakit yang sampai macam berdarah-darah apa, tak. Tak pernah ayah tengok. Sangat rasa macam jarum masuk macam tu je lah. Tapi tak sakit pun sebab dia letak ubat kebas tu kan. Lagi satu, vaksin ni bukanlah kata wow, kau cucuk vaksin, vaksin ni boleh menyelamatkan kau daripada mati. Kepala otak kau, aku gila ke? Mana ada vaksin ni boleh menyelamatkan daripada mati? Ni adalah salah satu ikhtiar kita. Kalau berdoa, memang kita berdoa. Berdoa, lepas tu kita kena berusaha juga. So, ni salah satu ikhtiar kita. Macam kita naik kereta lah. Macam kau naik kereta nak pergi jalan mana, kau akan berdoa, baca doa apa, mulakan perjalanan. Tapi lepas tu kau akan pakai seatbelt. Sebab apa? Sebab kalau kau accident, at least adalah benda yang untuk nak grip kau balik supaya kau tak terhempas ke depan. Tapi kalau Allah cakap nak mati, mati juga. Kau pakai seatbelt 18 pun, kalau Allah cakap mati, dia nak tarik nyawa kau, mati juga. Tapi at least kita, ikhtiar kita supaya kita lebih selamat. Contoh lain, kau naik motor, kau pakai helmet. Bukanlah orang cakap pakai helmet tu kau takkan mati langsung kalau kau accident. Kalau kau accident, kepala kau putus, mati juga. Tapi at least adalah sesuatu yang kita buat untuk nak bantu kita supaya kurangkan risiko tu. Sama macam vaksin ni, untuk kurangkan risiko kepada diri sendiri dan juga orang lain. Sebab kita dah ada, bila dah ada vaksin, dia akan boost up kita punya antibody bahawa ada virus baru yang wujud. So aku harap korang doakan aku supaya tak ada side effect yang teruk-teruk macam yang aku baca tadi lah. Kalau ada side effect setakat demam, pening kepala macam tu, alhamdulillah. Tapi aku harap tak ada yang teruk-teruk lah. Tapi nanti kalau ada apa-apa, aku akan macam-macam first dose hari tu, aku akan buat video jugalah untuk update sikit macam mana selepas 24 jam, mungkin selepas 48 jam, tengok macam mana. Kalau aku demam ke, kalau aku sakit kepala ke apa, nanti aku share untuk video seterusnya lah. So korang jangan lupa tengok dua video kat sebelah ni. Kalau korang rajin, korang subscribe lah. Macam aku cakap tadi, korang subscribe lah supaya aku lebih bersemangat untuk nak buat content lagi dalam PKP macam ni. Okay korang, so jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.